Okey, pewarisan dalam manusia. Okey, apa maksud dia pewarisan? Apa maksud pewarisan? Pewarisan adalah pemindahan ciri-ciri daripada ibu bapa kepada anak-anaknya. Apa ciri-ciri yang ada pada ibu bapa? Dia pergi pindah kepada anak-anak. Itu yang kita panggil sebagai pewarisan. Contoh dia ciri-ciri ya, jenis rambut. Okey, manusia ada dua jenis rambut. Apa tu? Rambut apa? Rambut kerinting. Rambut kerinting dan? Lurus. Yes. Rambut kerinting dan rambut lurus. Jadi katakanlah mak kita ada rambut lurus, kita pun nak rambut lurus. Kita ikut ciri daripada mak bapak. Warna anak mata. Warna anak mata, ada orang mata hitam, ada yang coklat. Ada yang coklat, warna anak mata. Ada yang biru, ada yang hijau pun ada. Kalau orang putih tu ada biru hijau. Kemudian warna rambut. Warna rambut, ada rambut hitam dan rambut perang. Kalau mak bapa kita rambut perang, kita pun rambut perang lah. Itu semua ciri-ciri daripada ibu bapa. Kebolehan menggulung lidah. Ada orang boleh gulung lidah, ada orang tidak boleh menggulung lidah. Kebolehan menggulung lidah kita boleh bahagi kepada dua. Kamu boleh tengok kebolehan menggulung lidah ni. Dekat muka surat 105 ada. Cuba tengok buku teks muka surat 105 tentang kebolehan menggulung lidah. Kalau macam ni dia tidak boleh menggulung lidah. Kalau macam ni dia boleh menggulung lidah. Ini pun ciri-ciri yang kita warisi daripada ibu bapa kita. Kebolehan menggulung lidah. Kemudian ada lagi lekapan cuping telinga. Tengok muka surat 85 dalam buku teks ada ya. Ini dia lekapan cuping telinga. Cuping kita boleh bahagi kepada dua. Satu cuping telinga melekap. Satu lagi cuping telinga bebas. Kalau melekap tu dia melekatlah macam ni ya. Dia tak nampak dia punya cuping sini. Kalau ini cuping telinga bebas, kita nampak dia punya cuping. Itu dua jenis telinga. Cuping telinga melekap dan cuping telinga bebas. Selalu kalau kita tengok, kalau pelajar Cina ya. Pelajar Cina kebanyakannya dia jenis cuping telinga melekap. Okey, apa lagi ciri-ciri dia? Kebolehan menggulung lidah, lekapan cuping telinga, tinggi kerdil. Kalau mak bapak kita tinggi, kita pun tinggi. Kalau mak bapak kita pendek, kita pun pendek. Kemudian warna kulit. Warna kulit. Itu pun kita warisi daripada ibu bapa kita. Kalau ibu bapa kita kulit warna cerah, kita pun cerah. Kalau ibu bapa warna kulit gelap, kita pun gelap. Itu dia pewarisan. Pemindahan ciri daripada ibu bapa kepada anak-anaknya. Okey, macam mana ciri-ciri ini boleh diturunkan daripada ibu bapa kepada anak-anak mereka?
Okey, ciri-ciri ni diturunkan daripada ibu bapa kepada anak-anak melalui gen. Gen yang terdapat di dalam sel kita. Kalau kita tengok sel kita, sel kita ada nukleus. Dalam nukleus ada kromosom. Sebelum ni kita dah belajar kan struktur berbenang kromosom ada dalam nukleus. Dalam kromosom ada DNA. Dalam DNA ada gen. Okay. Dalam nukleus ada kromosom, dalam kromosom ada DNA, dalam DNA ada gen. Gen unit-unit yang paling kecil lah dalam kromosom dia. Okey, kalau ditanya apa tu gen? Gen adalah unit asas pewarisan. Itu dia gen. Okey, kemudian kamu kena tahu beberapa istilah. Contoh dia trait. Apa maksud trait? Trait maksud dia ciri-ciri. Ciri-ciri macam tadi inilah ciri-ciri ni. Ini semua ciri-ciri. Jenis rambut, warna anak mata, warna kulit, kebolehan menggulung lidah, ni semua ciri-ciri. Nama lain untuk ciri-ciri adalah trait. Jadi kamu mesti tahu, jangan orang kata trait kamu tak tahu. Trait tu adalah ciri. Ciri-ciri. Okey, apa yang menyebabkan ciri-ciri ni? Sepasang gen yang berada pada kedudukan atau lokus yang sama pada kromosom. Lokus tu kedudukannya akan mengawal satu trait. Pasangan gen ini dipanggil sebagai pasangan gen yang berada pada lokus yang sama ini dipanggil sebagai alel. Okey, tengok ya, macam ni. Okey, ini A besar, A kecil. Dua-dua gen ini, A besar, A kecil ni, dia mengawal warna mata. Kalau kita tengok dia ada pada dua kromosom, katakanlah ini kromosom untuk lelaki, ini untuk perempuan lah. Okey. Jadi dia berada pada kedudukan yang sama, tengok kedudukan yang sama. Pada lokus yang sama. Jadi ini kita panggil sebagai alel. Ini yang kita panggil sebagai alel. Selalunya, okey ni alel. Kedudukan yang samalah, tengok ni B. Jenis darah. Dia berada pada kedudukan yang sama macam ni. Jadi ini adalah alel untuk jenis darah. Kedudukannya di sini. Ini warna rambut. Tengok si besar, si kecil. Ini yang kita panggil sebagai alel. Jenis rambut alel ni. Dia berada pada lokus yang sama. Okey, itu maksud dia. Okey, kemudian dia ada lagi istilah yang kita panggil sebagai gen dominan dan gen resesif. Gen dominan dan resesif. Apa maksud dominan? Apa maksud resesif? Dominan maksud dia satu ciri yang kuat. Satu ciri yang kuat tu adalah dominan. Resesif adalah satu ciri yang lemah. Dalam badan kita, kita ada ciri yang kuat, kita ada ciri yang lemah. Okey, selalunya gen dominan dia guna huruf besar. Kalau dominan huruf besar. Kalau huruf kecil dia gen yang resesif. Ini pun sama. A, B besar untuk dominan, B kecil untuk resesif. Bila dua-dua gen ini dia datang serentak, A besar dan A kecil, hanya A besar yang akan menunjukkan ciri dia. A kecil tak boleh tunjuk ciri dia. Katakan warna mata hitam. A itu untuk warna mata hitam. Jadi anak dia pun akan
mempunyai warna mata hitam. Kalau dia ada A besar. A kecil itu katakanlah warna mata coklat. Jadi dia takkan tunjuk warna mata coklat tu. Ha, dia akan tunjuk A besar ni, warna mata hitam. Ha, sebab A itu adalah dominan. A besar tu dominan. A kecil recessive. Okay, tengok ni ya. Gen dominan berupaya menunjukkan sifat yang dikawalnya. Ha, kalau dia wujud, dia mesti tunjuk dia punya ciri. Gen recessive hanya menunjukkan sifatnya tanpa kehadiran gen dominan. Ha. Kalau tak ada gen dominan, baru dia boleh tunjukkan dia punya ciri. Ha, gen recessive ni. Okey, ini contoh-contoh dia, sifat dominan dan sifat recessive. Ha, kalau rambut hitam, ha, itu adalah satu sifat yang dominan. Kalau rambut perang, ha, macam orang putih selalu rambut perang, itu adalah satu sifat yang recessive, ha, yang ciri yang lemak. Kemudian sifat dominan, penglihatan yang normal. Ha, kita boleh tengok semua warna. Recessive, buta warna. Ha, kalau orang buta warna, dia tak boleh bezakan warna apa tu ya. Apa warna tak boleh beza kalau orang buta warna? Siapa tahu boleh tulis kat bahagian chat? Buta warna dia tak boleh bezakan dua warna. Apa itu? Merah, betul. Merah dan? Merah dan apa? No, wrong. Merah betul, biru salah. Merah dan apa? Hijau. Yes, ha, hijau, hijau. Aduh, macam-macam warna datang ya. Jacinta jingga pula. Ha, ni isaran betul. Merah dan hijau. Ha, jadi orang yang buta warna dia tak boleh bezakan warna merah dan hijau. Ha, ni kalau dia nak ambil lesen memandu memang susah sikit lah. Susah nak bezakan traffic light tu kan. Ha, merah dan hijau. Okey, kemudian cuping telinga bebas adalah ciri dominan. Cuping telinga melekap tu ciri resesif. Boleh menggulung lidah adalah dominan. Tidak boleh menggulung lidah adalah resesif. Rambut kerinting adalah dominan. Rambut lurus resesif. Iris hitam, iris ha, mata kita, ha, mata hitam kita. Kalau hitam dia dominan, kalau biru dia resesif. Ha, siapa ada lesung pipit tu, itu ciri yang dominan lah, ha, lesung pipit. Ha, siapa tak ada lesung pipit tu, dia ciri resesif. Ha, jadi kalau kita tengok dalam badan kita ada ciri dominan dan resesif kan? Ha, itu maksud dia dominan dan resesif. Setakat ni ada apa-apa soalan tak? Cikgu. Ya. Kalau nak balik yang ciri-ciri diturunkan melalui izin. Apa dia? Saya tak dapat yang nuklear selepas tu kromosom, DNA. Lepas apa? Nanti-nanti saya akan ulang tu balik nanti. Ha, nanti kamu akan buat nota dia balik. Okey. Hmm. Yang ni kan, ha, nucleus, kromosom, DNA, GNA. Nanti saya akan bagi nota. Okey, ni dominan resesif, faham ya? Faham. Okey. Okey, kita terus pergi pada genotip dan fenotip. Ha, apa maksud genotip, apa maksud fenotip?
Okey, genotip ialah maklumat genetik dalam sesuatu organisma. Apa maklumat genetik yang dia ada? Ha, selalu kita lambangkan genetik dengan huruf. Ha, kita akan lambangkan dengan huruf. Ha, macam ni H besar, H kecil. Ha, ikutlah apa arahan soalan. Kalau dia bagi A besar, A kecil, kamu ikut je lah A besar, A kecil. Ha, itu dia genotip. Fenotip ialah ciri-ciri fizikal yang kita nampak. Ha, ciri-ciri fizikal warna rambut hitam, warna rambut perang, ha, itu semua adalah fenotip. Okey? Ha, fenotip tu warna rambut hitam, lagi apa tu? Ha, warna rambut hitam, warna rambut perang, tinggi, pendek, ha, itu semua adalah fenotip. Ha, ciri-ciri lah fenotip. Okey, tengok contoh ni. Kalau seseorang itu berkulit hitam. Okey, kulit hitam tu sebenarnya sifat dominan. Ha? Saya ada tulis kat sini. Ha, rambut hitam, kulit hitam adalah satu sifat yang dominan. Ha, dominan sebab kalau kulit hitam, dia ada pigmen untuk melawan cahaya matahari lah, pigmen. Ha, dia boleh mengelakkan cahaya matahari. Ha, kalau kulit hitam. Okey. Berkulit hitam, dia punya fenotip. Ha, inilah fenotip. Ha. Fenotip kita tulis macam ni. Berkulit hitam, berkulit putih, tinggi, kerdil, boleh menggulung lidah, tidak boleh menggulung lidah. Ini semua fenotip. Genotip. Ha, genotip kita tulis macam ni. Katakanlah dia ada H besar, H besar. Ha, katakanlah H tu melambangkan kulit hitam. Ha, kalau seseorang itu ada H besar, H besar dalam dia punya tadi kromosom tadi. Jadi dia akan berkulit hitam. Kalau dia ada H besar, H kecil pun dia berkulit hitam juga. Ha, sebab H besar tu dominan. Jadi H kecil yang resesif ni tidak boleh menunjukkan dia punya sifat. Kemudian kalau berkulit putih. Kalau berkulit putih dia punya genotip adalah H kecil, H kecil. Ha, H besar untuk kulit hitam, H kecil adalah untuk kulit putih. Kemudian tinggi. Kalau tinggi, katakanlah dalam soalan dia bagi genotip dia sebagai T besar, T kecil. Ha, kalau dia tinggi, mungkin dia punya genotip T besar, T besar. Ataupun T besar, T kecil. Ha, kalau dia ada genotip ni, orang tu akan jadi tinggi. Kalau dia kerdil, pendek, dia punya genotip T kecil, T kecil. Dia mesti sama untuk tinggi dan kerdil ya. Guna huruf T juga. T besar menunjukkan tinggi, T kecil menunjukkan kerdil. Kemudian boleh menggulung lidah, tidak boleh menggulung lidah. Kalau B besar boleh gulung lidah. B besar, B kecil pun boleh gulung lidah. Kalau dia punya genetik B kecil, dia tidak boleh menggulung lidah. Ha, itu maksud dia H besar tu adalah dominan, H kecil adalah resesif. Okey, ada apa soalan? Kamu tengok dulu ah, kamu lukis rajah skema dulu. Okey, ini dia rajah skema. Okey, rajah skema. Tulisan dalam soalan, kalau dia tanya tulisan tepi ni pun mesti ada. Okey, mula-mula tengok ni. Selalu kalau generasi pertama kita tulis F1. Generasi kedua F2. Yang ni generasi kedua lah ni. Genotip induk. Katanya ibu dan bapa lah.
ibu dia pun tinggi, mak dia pun tinggi, apa, bapa dia pun tinggi, ibu dia pun tinggi. Ha, untuk bapa dan ibu. Jadi dia punya genetik tinggi tu T besar, T kecil, T besar, T kecil. Okey, sekarang cara untuk lukis dia. Ah, daripada sini kita lukis macam ni, berlaku proses meiosis. Ah, ini dalam pembiakan lah. Ah, dalam pembiakan berlaku proses meiosis, terbentuk gamet. Ah, terbentuk gamet. Gamet yang terbentuk ni lah T besar, T kecil kan? Jadi sini T besar, sini T kecil. Ni pun sama, sini T besar, sini T kecil. Kemudian berlaku persenyawaan. Ha, berlaku persenyawaan di mana gamet ini akan bergabung. Ha, ni gamet jantan, gamet betina akan bergabung. Mula-mula gamet yang pertama ni, T besar ni, akan bergabung dengan T besar yang pertama untuk ini lelaki, ni perempuan. Ha, untuk perempuan. Jadi bila T besar sini bergabung, dia dapatlah T besar, genetik anak. Ha, ini genetik anak. Kemudian di sini T besar dan T kecil pula bergabung. Dapat T besar, T kecil. Dia tetap tinggi ya. Anak kedua dia tetap tinggi. Kalau T besar pun dia tinggi. T besar, T kecil pun dia tinggi juga. Ha? Sebab T besar tu adalah dominan. Okey, itu cara dia. Tengok ni, gamet pertama gabung dengan gamet pertama untuk perempuan. Gamet pertama lelaki bergabung dengan gamet kedua perempuan. Okey, itu yang ni tadi. Ha. Dia sudah bergabung dengan dua-dua gamet daripada perempuan tadi. Sekarang ambil T kecil ni pula. Ha, dia akan bergabung dengan T besar ni, kemudian dengan T kecil ni. Ha. Okey, bila T kecil ni bergabung dengan T besar ni, dapatlah T besar, T kecil. Cara tulis dia mesti tulis T besar dulu ya. Ha, itu cara tulis dia. Dominan dia mesti tulis dulu. Kalau kamu tulis recessive dia dulu, dia salah. Ha, mesti tulis T besar dulu. Okey, dia dah bergabung dengan ni. Sekarang dia bergabung dengan T yang ni pula. Dapatlah T kecil, T kecil. Bila dapat T kecil, anak ini adalah kerdil. Jadi kalau kita tengok, anak dia 3 orang tinggi, 1 orang kerdil. Ha, nisbah dia 3:1. Okay, nanti saya cuba share jamboard. Ha, kamu boleh cuba buat ya. Okay, ini dia yang kita panggil sebagai raja skema. Ha, ini genotip induk, fenotip induk. Induk tu ibu bapa lah. Berlaku meiosis semasa pembiakan, terbentuk gamet, berlaku persenyawaan. Kemudian terhasil genotip anak, fenotip anak. Ha, bila dah kita tengok nisbah dia, ini nisbah dia, 3:1. Okey, kita tengok yang dalam buku teks pula, ada contoh dia. Ha, ni. Ha, ini dia gabungkan pokok kacang pi tinggi. Ha, pokok kacang ni tinggi ya. Kemudian yang pokok yang tinggi dengan pokok yang kerdil. Ha, ini kita kata fenotip, ha, fenotip induk. Jadi dia punya genotip T besar, T besar, T kecil, T kecil. Kalau ada perkataan tulen, ha, tulen maksudnya dia mesti T yang sama. Kalau T besar, T besar. Kalau T kecil, T kecil. Ha, kalau dia guna perkataan tulen.
Okey, kemudian berlaku proses meiosis dan terbentuk gamet. Tibesar-tibesar jadilah tibesar-tibesar ni. Tikecil-tikecil jadi macam ni. Ha, lepas tu berlaku persenyawaan. Ha, dia bergabung. Ha, yang jantan dan betina. Terbentuk genotip anak. Genotip anak, fenotip anak semua anari tinggi. Ha, semua tibesar ada. Bila semua tibesar ada, fenotip dia tinggi. Okey, ini tadi kita dah tengok contoh dia. Yang ini pula. Boleh menggulung lidah, tidak boleh menggulung lidah. Sama juga berlaku proses meiosis. Yang kamu buat arrow macam ni, terbentuk gamet. Ini bikecil-bikecil, gamet dia pun bikecil-bikecil. Berlaku persenyawaan antara, yang ni bapa, yang ni ibu. Berlaku persenyawaan, B besar, B kecil. Yang ni bergabung dengan yang ni pula. B besar, B kecil. Kemudian gamet lagi satu pula bergabung dengan ni, kemudian bergabung dengan ni. Dapat B besar, B kecil juga. Jadi dia punya fenotip anak semua pun boleh menggulung lidah. Okey, itu dia rajah skema. Ha, dan maksud apa maksud genotip, apa maksud fenotip. Ada apa-apa soalan? Heterozygote dah. Ha, dia ada lagi satu perkataan lah, heterozygote dan homozygote. Apa maksud homozygote? Sekejap ya. Okey. Homozygote. Ha, maksud homozygote ialah, ni ada pelajar tanya, sebab tu cikgu jawab ya. Homozygote, dia mempunyai genotip yang sama macam ni, ti besar, ti besar ataupun ti kecil, ti kecil. B besar, B besar, B kecil, B kecil. Ha, ni kita kata homozygote. Homo tu sama. Kalau heterozygote, dia berbeza. B besar, B kecil. B besar, B kecil. Ha, ini kita panggil heterozygote. Ha, ini istilah dia lah. Ha, tu maksud homozygote, tu maksud heterozygote. Faham ah, homozygote, heterozygote ah, Izani? Okey, seterusnya kita tengok ni. Sebelum ni kita tahu bahawa kalau manusia ada berapa kromosom? Dalam nukleus setiap sel manusia ada berapa kromosom?
46 kromosom, yes. Ada 46 kromosom, ya. Okey, 44 adalah kromosom otosom dan 2 adalah kromosom seks. Ini sebelum itu kita dah belajar, kan? Kalau perempuan, kromosom seks dia XX. Kalau lelaki, kromosom seks dia XY. Okey, bila terbentuk gamet untuk perempuan... untuk perempuan, gamet yang terbentuk 22 campur X. Untuk lelaki, 22 campur X ataupun 22 tambah Y. Untuk lelaki, ada dua jenis gamet yang terbentuk X dan Y. Okey, jadi bila masa persenyawaan, tengok apa berlaku. Okey, semasa persenyawaan ni bapa dengan 44 kromosom biasa otosom dengan XY, ibu 44 plus XX. Okey, berlaku proses meiosis menghasilkan 22 campur X, 22 campur X. Nah, ini gamet perempuan. Oh, ini lelaki. Okey, ini gamet lelaki, sperma. Ada X, ada Y. Ini sperma lelaki. Ini perempuan terbentuk ovum 22 tambah X, 22 tambah X. Okey, lepas tu berlakulah persenyawaan. Sperma yang ini akan bergabung dengan ovum ini. Jadi 44 tambah XX. Kemudian... ovum yang ini kalau bergabung dengan ovum ini dia dapat 44 plus XX. Yang ni pula bergabung dengan ni dapat 44 plus XY. Sperma ni gabung dengan ni dapat 44 plus XY. Jadi yang XX tu adalah anak perempuan, XY itu adalah anak lelaki. Jadi kemungkinan untuk mendapat anak lelaki dan anak perempuan adalah 50-50, ya. Okey. Kemungkinan mendapat anak lelaki dan perempuan adalah 50%. Okey, itu dia proses pembentukan gamet dia. Ada persoalan kat sini? Tak ada, cikgu. Okey. Kalau tak ada apa, kita teruskan. Kita tengok mutasi, ya. Apa itu mutasi? Okey, mutasi ialah perubahan spontan dan rawak. Perubahan spontan dan rawak yang berlaku pada gen atau kromosom. Jadi mutasi ni tiba-tiba kita punya kromosom, kita punya gen berubah. Dia berubah. Itu yang boleh menyebabkan mutasi. Okey, ada dua jenis mutasi, iaitu mutasi kromosom dan mutasi gen. Okey, kita tengok satu-satu. Mutasi kromosom berlaku perubahan pada struktur kromosom. Jadi kalau mutasi kromosom, struktur kromosom. Okey, bila berlaku perubahan pada struktur kromosom kita. Okey, tengok. Kalau biasanya kalau manusia yang normal. Yang ini kita dah tengok dulu kan karyotip manusia. Ingat lagi tak? Karyotip manusia yang normal. Ingat. Ingat.
Ada dekat muka surat berapa tu? 78. 78 je. Ha, cikgu tunjuk ya. Eh, dah lari sana. Cuba tengok buku kamu, buku surat 78. Ah, ini dia. Nah, ini karyotip manusia yang normal. Ha, susunan gen dalam kromosom, dalam nukleus kita yang normal. Okey. Kita ada 46 kromosom, jadi semuanya 23 pasang. Kemudian ada XY untuk karyotip lelaki, kromosom seks dia, perempuan XX. Ini yang normal. Dalam mutasi kromosom, akan berlaku perubahan pada susunan kromosom ini. Susunan dan bilangan kromosom. Kita tengok balik buku surat 91. Okey ni ya. Okey. Boleh kalau mutasi kromosom boleh menyebabkan ketidaknormalan seperti sindrom Down, sindrom Turner and sindrom Klinefelter. Apa itu sindrom Down? Sindrom Down macam ni lah. Ni sindrom Down. Okey. Kita kata dia macam jadi anak istimewa lah, sindrom Down. Orang yang mempunyai sindrom Down ini, dia mental dan fizikal dia terencat ya. Dia dari segi mental, fizikal, dia tidak normal. Leher dia pendek, mata dia sepit dan badan dia lebih rendah. Okey, kenapa berlaku sindrom Down? Berlaku penambahan kromosom ke-21. Berlaku penambahan kromosom ke-21. Sebab tu boleh berlakunya sindrom Down. Tengok ni. Nombor 21 patutnya 2 tapi sekarang sudah jadi 3. Jadi sekarang dia ada 47 kromosom. Itu yang menyebabkan sindrom Down. Okey, sindrom Turner. Sindrom Turner pula dia kurang satu kromosom. Tengok ni dia ada kromosom X saja, Y dia tak nampak. Okay, Y dia tak nampak, ada kromosom X saja. Jadi dia punya kromosom 44 campur XO. Okay, kalau kita tengok orang sindrom Down ni, dia tidak mengalami perubahan ciri-ciri seks sekunder seorang perempuan. Maksudnya macam dia tidak boleh mengandung. Tak nampaklah ciri-ciri perkembangan seks sekunder dia lah. Kemudian bentuk badan dia pun mungkin dia tak ada macam perempuan yang normal. Okey, sindrom Klinefelter. Sindrom Klinefelter pula dia punya kromosom seks ni jadi XXY. Kromosom seks dia jadi 3 pula. Patutnya 2 dia jadi 3 XXY. Ini kalau
Kalau sindrom Klinefelter tu seorang lelaki tu dia akan ada ciri-ciri perempuan lah. Seorang lelaki akan mempunyai ciri-ciri perempuan. Mungkin dia mempunyai payudara, dia mempunyai testis yang kecil dan dia mandul. Itu sindrom Klinefelter. Ini semua adalah disebabkan oleh mutasi kromosom. Next, kita tengok mutasi gen. Mutasi gen pula berlaku perubahan dalam ciri yang dikawal oleh gen. Tengok sini. Mutasi gen disebabkan oleh perubahan yang berlaku pada gen. Tadi mutasi kromosom berlaku perubahan pada kromosom. Bilangan kromosom. Mutasi gen berlaku perubahan pada gen. Contoh dia penyakit buta warna, anemia sel sabit, talasemia dan hemofilia. Okey, buta warna ni macam kita bincang tadi tidak boleh membezakan warna merah dan hijau. Dan dia dikawal oleh kromosom X. Biasa kromosom X yang kawal. Jadi pada perempuan dia jarang berlaku lah sebab perempuan ada dua kromosom X. Kalau satu buta warna pun dia boleh ada satu yang normal. Jadi dia biasa berlaku pada lelaki. Sebab lelaki ada satu saja kromosom X. Kemudian penyakit anemia sel sabit. Anemia sel sabit, bentuk kalau kita tengok sel darah merah kita bentuk macam ni, cakra dwi cekung. Kita kata ini cakra dwi cekung bentuk dia. Tapi siapa yang kena anemia sel sabit, sel darah merah dia jadi macam sabit macam ni. Jadi kalau macam ini dia tak cukup hemoglobin, hemoglobin untuk mengangkut oksigen. Jadi nak angkut oksigen memang susah, nanti dia tak cukup oksigen. Sebab sel darah merah fungsi dia untuk mengangkut oksigen kan? Okey, mengganggu dalam pengangkutan oksigen. Talasemia juga berkaitan dengan sel darah merah. Talasemia dia mempunyai sel darah merah yang kecil pula. Kecil. Sel darah merah yang kecil kemudian jangka hayat lebih singkat. Kalau sel darah merah biasanya dia boleh hidup selama 120 hari lah. Sel darah merah yang hayat dia 120 hari. Lepas tu dia akan mati dan digantikan dengan sel darah merah yang baru dalam badan kita. Tapi bila dia kena talasemia, sel darah merah tak boleh hidup lama. Jadi ini pun menyebabkan dia kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen dan kekurangan darah. Hemofilia pula ialah darah susah untuk membeku. Apabila kita kena luka, tempat luka tu darah mesti beku ya. Tempat luka tu darah mesti beku. Dan baru darah yang lain daripada badan kita tidak mengalir keluar. Kalau katakan darah dekat tempat yang kita luka tu tak beku, semua darah dalam badan kita boleh keluar. Itu sangat bahaya. Individu tu akan kehilangan darah berterusan. Jadi dia cepat-cepat kena pergi hospital. Kita ada darah merah dan darah putih kan? Ni ada kawan kamu tanya soalan. Ok,
kita ada darah merah dan darah putih. Ha, tapi darah kita warna merah sebab banyak darah merah. Ha, dalam badan kita banyak darah merah daripada darah putih. Ha, sebab tu darah warna merah. Ini kalau keluar, semua darah keluarlah kan. Kalau darah termengku. Darah merah pun keluar, darah putih pun keluar. Ini semua penyakit keturunan lah. Hemofilia, thalassemia. Jadi orang kena hemofilia ni, kalau dia luka, dia kena cepat-cepat pergi hospital. Kalau dia tak cepat pergi hospital, itu sangat bahaya. Darah dia semua boleh keluar. Okey, kemudian kita tengok apa faktor yang menyebabkan mutasi gen dan mutasi kromosom ni. Apa faktor dia? Kenapa berlaku mutasi ini? Mutasi ini boleh berlaku secara semula jadilah daripada keturunan daripada ibu bapa. Kehamilan pada usia yang lewat. Sebab tu orang kata kalau usia dah lebih 40 jangan mengandung. Nanti masalah kepada bayi itu. Karsinogen. Karsinogen ni bahan-bahan beracun lah. Kalau kita silap kena pada kita ke atau kita termakan ke. Bahan-bahan beracun, karsinogen. Sinar ultra ungu daripada matahari. Sebab tu kalau matahari kuat sangat macam matahari tengah hari tu, cuba elakkan. Kalau terpaksa keluar juga guna payung lah. Cuba elakkan. Kalau matahari pagi dan matahari petang yang lembut tu, itu bagus untuk kita. Matahari boleh menghasilkan vitamin apa dalam badan kita? Vitamin D. Yes, vitamin D. Itu matahari waktu pagi yang lembut. Kemudian petang-petang yang lembut tu, itu vitamin D. Yang tengah hari tu jangan, tengah hari tu bahaya. Jadi kalau balik sekolah ke apa, guna payung. Jangan kena panas sangat. Kemudian sinar X. Ini sinar X-ray lah. Kalau kita pergi hospital ada X-ray kan, sinar X. Tapi sekali-sekala kita pergi hospital kena X-ray tak apalah kan. Itu tak ada panas sangat. Ini kalau berterusan. Kalau kita terdedah kepada sinar X ni secara berterusan, itu boleh menyebabkan mutasi. Kemudian sinaran radioaktif. Sinaran radioaktif dia ada sinar gamma, sinar alfa, sinar beta. Ini daripada bahan radioaktif. Kita tak nampak sinaran tu, tapi kalau kena pada kita boleh menyebabkan mutasi. Selalunya badan bahan radioaktif ni selalu disimpan dalam satu kotak yang tebal lah. Kotak pelanggan yang tebal mereka simpan supaya sinar dia tak keluar. Kemudian orang yang kerja dekat tempat yang ada radioaktif ni, dia pakai baju yang tebal. Ditutup semua, muka semua ditutup. Untuk mengelakkan sinaran ini. Okey, itu dia tentang mutasi. Any question? Baca. Okey, ada sikit lagi ya. Cuba habiskan. Penyakit gangguan gen. Apa tu penyakit gangguan gen? Penyakit gangguan gen ini maksud dia yang diwarisi daripada keluarga. Itu dia penyakit gangguan gen. Trait penyakit yang diwarisi daripada keluarga lah. Turun-temurun. Okey, ini tengok contoh dia tadi. Buta warna kita dah tengok. Induk, ibu atau bapa lah. Induk, bapa dia buta warna. Penghidap penyakit gangguan gen. Kalau dia ada penyakit tu, kita kata dia sebagai penghidap penyakit gangguan gen. Daripada keturunan lah ni, penyakit keturunan kita panggil gangguan gen. Okey, dekat sini dia letak buta warna tu B kecil. Kalau dia normal B besar. Buta warna tu B kecil.
Ni ya, B kecil. Jadi bila ada B kecil, bapa dia adalah buta warna. Kemudian ibu dia ada B besar dan B kecil. Ha, jadi dia normal tapi dia adalah pembawa. Ha, dia kita kenali sebagai pembawa. Sebab dia ada B kecil ni. Pembawa buta warna. Okey, pembawa buta warna. Okey, kemudian bila menghasilkan gamet, kamu tengok gamet. Ha, X tu ada B kecil ya. Ni ada Y. Ni X tu ada B besar dan B kecil. Okey, bila berlaku persenyawaan, ha, tengok apa jadi. Ha, yang ni X, ha, yang pertama dia bergabung dengan yang pertama daripada ibu, jadi X B besar B kecil. Ha, kalau ni kita panggil apa? Buta warna ke, pembawa ke, normal? Kalau ada B besar, B kecil, kita panggil dia sebagai apa? Pembawa. Ah, pembawa. Ha? Pembawa. Bila XX adalah perempuan. Jadi anak perempuan dia pembawa. Okey, kemudian X ni bergabung dengan X ini pula. Ini B kecil, B kecil juga. Ah, dua-dua B kecil. Ha, ini B kecil, B kecil. Ha, dia bergabung. Ha, dapat ni. Jadi ini anak perempuan dia adalah buta warna. Kemudian yang Y ni pula bila bergabung dengan X B besar ni, dia membentuk ni. Ha, bila B besar dia adalah normal. Ha, anak lelaki dia normal. Tak ada apa-apa. Kemudian XB kecil ni bergabung Y ni. Ha, Y ni bergabung dengan XB kecil ni. Ha, jadi anak lelaki dia adalah buta warna. Ha, sebab dia ada B kecil. Kromosom X tu sebenarnya lebih besar daripada kromosom Y. Ha, jadi kromosom X boleh membawa lebih banyak maklumat daripada kromosom Y. Okay, kemudian dia ada lagi beberapa perkataan sini. Ha, kromosom seks. Trait yang terdapat pada kromosom seks. Ciri yang terdapat pada kromosom seks lah. Kita panggil sebagai trait terangkai seks. Gen dia kita panggil sebagai gen terangkai seks. Hmm. Ni kita dah tengok tadi hemofilia. Apabila darah pada lukanya lambat beku. Ha, itu dia hemofilia. Okey, kita tengok dia punya rajah skema dia. H besar, XH besar adalah dominan normal. H kecil adalah recessive. Ini penyakit hemofilia. Okey, sekarang kita tengok bapa dia normal. Ha, bapa dia ada XH besar saja. Jadi dia normal. Ibu dia pembawa. Dia nampak normal tapi dia pembawa. Dia ada H besar dan H kecil. Ha, kita tengok apa jadi pada anak-anak dia. Macam biasa berlaku meiosis, gamet terhasil dan bergalur berlaku persenyawaan. Ha, di sini H besar dan H besar bergabung. Jadi dapatlah perempuan normal. H besar, H kecil bergabung. Dapatlah perempuan pembawa. Y dengan X kecil bergabung, ha, ini lelaki yang normal. Ha, ini ni, ini dengan ni bergabung ya. Ha, dapatlah lelaki yang normal.
kecil dengan XHKC bergabung. Ah, ini lelaki pesakit hemofilia. Jadi dekat sini anak dia kalau ada 4 orang, seorang lelaki itu akan menjadi pesakit hemofilia. Seorang lagi perempuan pembawa. Kemudian tengok dalam kes ini pula, bapa dia normal, ibu dia pesakit hemofilia. Ah, ha, bapa normal H besar, ibu dia dua-dua H kecil. Ha, jadi dia pesakit hemofilia. Okey, berlaku meiosis, pembentukan gamet. Bila H besar ni gabung dengan H kecil ni, terhasillah perempuan pembawa hemofilia. H besar lagi sekali gabung dengan H kecil, terhasil perempuan pembawa hemofilia. Y dengan H kecil ni bergabung, ini adalah lelaki pesakit hemofilia. Lagi sekali Y dengan H kecil bergabung, ini pun lelaki pesakit hemofilia. Jadi dekat sini perempuan dia normal. Anak perempuan dia pembawa saja. Kedua-dua anak lelaki dia adalah pesakit hemofilia. Kalau ibu dia ada hemofilia. Nah, ini yang kita kata sebagai penyakit terangkai seks. Ada apa-apa nak tanya sini? Tadi cukup. Okey. Kita teruskan, ada lagi sikit ya. Kaedah merawat penyakit yang disebabkan oleh gangguan gen. Kaedah dia. Ada dua kaedah. Kaedah amniosintesis dan kaedah kariotik. Berlaku masalah pada gen ini, dia adalah kaedah moden sekarang untuk merawat orang yang kena gangguan penyakit gangguan gen ini. Kaedah amniosintesis. Kaedah ini dia lakukan ujian pada fetus, dalam badan ibu pada fetus. Ini awal-awal lagi dia buat lah, dalam minggu ke-15 dia sudah buat. Okey, tengok nombor satu apa dia buat. Dia masukkan jarum pada bahagian ibu dekat sini melalui dinding uterus. Okey, dia masukkan jarum macam ni. Kemudian dia keluarkan, ini yang warna biru ni bendalir amnion. Bayi dalam perut sentiasa dilindungi oleh bendalir amnion. Dia ambil sedikit bendalir amnion ni keluar. Kemudian apa dia buat? Dia emparkan. Empar maksudnya dia masuk dalam satu tabung uji. Kemudian dia akan pusing dengan laju. Dalam satu mesin lah, ada satu mesin. Kemudian dia biarkan sekejap. Bila dibiarkan sekejap, nanti sel fetus dengan bendalir amnion tu akan terasing. Kemudian dia akan guna sel fetus inilah untuk membuat kajian tentang kariotip dia. Jadi peringkat bayi lagi dia boleh kenal sama ada bayi itu mengalami masalah gangguan gen. Cara yang kedua, kaedah kariotip. Kaedah kariotip ni apa dia buat? Dia ambil sampel sel daripada fetus tadi. Ditambah bahan kimia untuk berlakunya proses mitosis. Dia simpan selama 2 hingga 3 hari. Kemudian dia tambah lagi bahan kimia untuk menghentikan proses mitosis tu pada peringkat metafasa. Dipindahkan dalam satu tiub, kemudian diemparkan balik, dia pusing. Kemudian dipindahkan pada satu slide.
dipindah pada satu slide, ditambah warna sikit lah supaya boleh nampak. Ha, daripada situ dia boleh tengok dia punya susunan kariotip. Jadi dia tengok melalui mikroskop susunan kariotip dia. Jadi lepas tu kalau ada kaedah perubatan yang sesuai akan digunakanlah untuk merawat penyakit ni. Okey, kemudian ada lagi satu kaedah yang kita kata sebagai terapi jin. Ha, terapi jin ni dia boleh membaikilah jin-jin yang mengalami mutasi ni. Yang tidak normal. Jin-jin ini dia akan baiki. Seperti penyakit hemofilia, anemia sel sabit. Anemia sel sabit tu sel darah merah tadi berbentuk sabit. Fibrosis ini dia mengganggu sistem pernafasan dan sistem penghadaman ya. Okay, apa mereka buat di sini? Dia akan masukkan gen yang normal ke dalam sel pesakit tadi untuk gantikan gen yang rosak. Jadi dia boleh terapi gen ini, dia boleh tukar gen lah. Gen-gen yang mengalami mutasi ini dia keluarkan, kemudian dia ganti dengan gen yang normal. Itu terapi gen. Okey, yang ni pula adalah proses terapi gen. Tengok macam mana dia keluar. Sel stem dikeluarkan daripada badan pesakit. Dikeluarkan sel dia. Gen normal dimasukkan ke dalam virus. Dia masukkan gen yang normal. Kemudian virus itu akan masuk ke dalam sel pesakit itu tadi. Bila virus tu masuk ke dalam tu, secara genetik dia akan berubah. Gen tadi akan berubah menjadi normal. Lepas dia jadi normal, lepas tu gen itu akan disuntikkan sel ini, sel yang normal ini akan suntik masuk semula ke dalam badan pesakit. Jadi bila sel tu menjalankan proses mitosis, dia akan seluruh sel dia akan mempunyai gen yang normal. Ini proses terapi gen. Okey, saya ulang lagi sekali. Sel dikeluarkan daripada badan pesakit. Kemudian gen yang normal dimasukkan ke dalam virus. Virus itu dimasukkan ke dalam sel pesakit itu tadi. Jadi dia akan virus DNA ini dia akan berganda lah, gen tu akan berganda dan lepas tu sel tu dimasukkan semula ke dalam badan pesakit. Jadi mungkin ini dapat mengawal mengatasi masalah dia lah disebabkan oleh mutasi gen. Okay, next kita tengok akhir sekali ya, teknologi kejuruteraan genetik. Teknologi kejuruteraan genetik ini dia melibatkan DNA recombination, dia gabung semula DNA ataupun dia guna organisma yang sudah dimodify secara genetik. Sudah ditukar secara genetik. Kita panggil ni sebagai GMO dan terapi gen. Terapi gen baru kita tengok tadi, terapi gen. Gen yang ada mutasi, ada masalah dikeluarkan, kemudian dimasukkan gen yang baru. Ini semua beberapa teknologi. Ini teknologi DNA recombination. Okey, apa dia buat?
Dia menghasilkan insulin untuk manusia melalui bakteria. DNA recombination. Okey, tengok ni insulin ni, insulin ni untuk merawat pesakit kencing manis ya. Okey, apa dia buat sini tengok. Dia keluarkan DNA daripada sel pankreas manusia. Kemudian nombor dua, dia recombine. Ini dia keluarkan ada dua DNA sini ya. DNA ni dengan DNA plasmid ni. Dalam bakteria ada dua. Dia keluarkan macam ni. Dia potong. Kemudian dia campurkan dia dalam sini. Gen ini tadi. Dalam DNA ni dia sambung sini. Jadi dia ambil DNA daripada manusia dan DNA daripada bakteria tadi. Dia combine. Bakteria recombination. Kemudian dia simpan bakteria tu dalam satu tangki penapaian. Daripada sini nanti dia dapat menghasilkan insulin untuk manusia. Okey, ini yang kita kata sebagai DNA recombination. Okey, sel pankreas manusia, DNA dikeluarkan. Kemudian dia potong dengan menggunakan enzim. Kemudian dia ambil DNA plasmid daripada bakteria. Dia gabung dengan DNA daripada manusia. Dia masuk dalam sel bakteria. Kemudian dia biarkan bakteria tu dalam satu tangki penapaian. Jadi terhasillah insulin untuk manusia. Ini digunakan untuk pesakit lah, pesakit kencing manis. Okey, apa pula GMO? Okey, GMO ni dia sudah modify secara genetik. Gen itu dia sudah modify. Sudah modify maksud dia dia ubahlah. GMO untuk menghasilkan satu ciri baru yang lebih kuat. Contoh dia katakan ada jagung ah. Jagung yang kecil, kurang manis, macam tu. Jadi lepas dia melakukan proses GMO ni, dia dapat menghasilkan jagung yang besar dan manis. Kemudian tahan terhadap serangga perosak dan penyakit. Boleh tahan. Jadi serangga perosak dan penyakit dia tak boleh kena lah. Bila kita tanam dia. Dia cuba hasilkan sesuatu yang lebih baik dengan modify dia punya gen. Begitu juga dengan watermelon. Pernah tengok ke watermelon segi empat macam ni? Kubus. Pernah tengok? Jarang ada lah, tapi memang ada sudah dicipta macam ni. Ini kalau macam ni segi empat macam ni, kubus macam ni, senang kita nak simpan dia. Kita masuk dalam lori tak adalah dia bergolek-golek jatuh bawah kan. Senang dah simpan dia dalam lori semua. Jadi dekat sini dia melakukan proses GMO untuk menghasilkan buah yang lebih besar, nilai nutrisi yang tinggi, zat dia lebih tinggi, tahan terhadap serangan serup rosak dan penyakit. Dia tak kena penyakit lah. Okey, bila buah-buahan ni kita sedang modify secara genetik, kita tak perlu sangatlah guna racun serangga. Tak perlu guna racun serangga sebab dia sendiri boleh menentang serangga. Jadi kalau tak guna racun serangga, kita dapat kurangkan pencemaran alam sekitar. Kita tengok sini kebaikan dan keburukan kejuruteraan genetik ni. Kita ubah gen lah, kita ubah gen dalam sesuatu. Selalu berlaku pada
tumbuh-tumbuhan lah, selalu kita lakukan pada tumbuh-tumbuhan. Macam papaya pun sama. Kita nak papaya yang manis, sedap, manis, boleh berlakukan kejuruteraan genetik ni. Okay, kebaikan dia mengenal pasti baka penyakit, merawat penyakit. Jadi dia susah nak dapat penyakit. Kita dapat menghasilkan tanaman yang berkualiti, mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap penyakit, menghasilkan tanaman dengan lebih banyak dan kita dapat hasil dia dengan cepat. Kemudian menghasilkan insulin daripada bakteria ini dapat membantu manusia untuk merawat penyakit kencing manis. Kalau kita tengok keburukan kejuruteraan genetik, ada setengah-setengah orang dia ada alahan, mungkin dia boleh batuk ke, atau dia kena penyakit macam penyakit kulit ke, dia ada alahan, setengah-setengah orang. Kemudian bila kita lakukan kejuruteraan genetik, terhasil spesies yang baru. Yang asal tu akan pupus. Jadi macam dah jagung tadi, jagung yang kecil dan kurang manis tu sudah tak ada, yang asal tu sudah tak ada. Boleh mungkin menyebabkan mutasi pada pengguna. Mungkin bila kita makan boleh menyebabkan mutasi pada kita. Pengusubuah suaian genetik, kalau mereka guna sebagai senjata biologi. Apa contoh dia sekarang ni, senjata biologi? Apa contoh dia sekarang ni, senjata biologi yang ada ni? Corona, cikgu. Yes. virus corona tu adalah senjata biologi. Kalau diubah suai gen dia secara ni, genetik, itu boleh berbahaya kepada manusia. Memang sudah berbahaya pun kan? Apa macam mana? Kemudian boleh menghasilkan organisma yang mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap pestisid. Contohnya, mula-mula kalau katakan macam nyamuk, mula-mula kita guna riset, katakan kita sembuh, dia mati. Tiap-tiap hari bila kita guna riset, lepas tu dia tak mau mati, dia pengsan, dia boleh bangun, dia boleh terbang balik kan? Sebab dia sudah bina sistem imun dalam badan dia. Jadi dia, kalau kita taruh pestisid ni racun serangga ya, kita taruh racun serangga pun dia tak mati. Sebab dalam badan dia, dia sudah bina satu daya tahan. Itu keburukan dia lah. Kemudian apa saja yang kita buat, jangan menyalahi moral dan agama. Kita ikut peraturan, jangan buat sesuatu kejuruteraan genetik yang bertentangan dengan agama ataupun bertentangan dengan undang-undang. Kita cipta sesuatu yang boleh membantu manusia. Okey, itu saja untuk bahagian ni. Ada apa-apa nak tanya? Ada cikgu. Boleh ya? Yang bahagian ni kita dah habis ya.